Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin mengesahkan Malaysia tidak terbabit dalam siasatan mengatur perlawanan bola sepak di Sukan C. Berdasarkan laporan yang diterima setakat ini, ia tidak membabitkan pemain, jurulatih dan pegawai pasukan bola sepak Malaysia. Semalam, agensi berita tempatan melaporkan Biro Siasatan Amalan Rasuah Singapura menahan seorang rakyatnya dipercayai terlibat dalam mengatur perlawanan. Turut ditahan rakan subahatnya dari pelbagai negara. Acara bola sepak Sukan C ke-28 dijadualkan bermula Jumaat ini.